Dahlah Ria, awak tak payah ambil pot sangat bersama tu. Ni, awak tak sweet tau saya sedih macam ni. Saya rasa saya balik ofis dululah. Nanti lagi marah Cik Amar kat saya. Yo, Riana aku sayang. Saya rasa pula awak tak payah balik ofis. Abang saya tengah marah tu. Lepas tu dia nampak pula muka awak kat ofis. Ha, lagi macam-macam dia sembuh kat awak nanti. Tak payah. Kalau macam tu saya hantar Rita dululah. Saya tak nak awak marah-marah macam ni lagi. Saya tahu awak kuat. Ingat, sayang. Kalau apa pun jadi, saya tetap bersama dengan awak. Luka yang terdalam saat kau luahkan, kita dah berakhir. Papa cakap betul-betul dengan saya. Budak ni memang hasil daripada skandal papa kan? Astagfirullahalazim. Kau ni kenapa, bang? Tak habis-habis dengan cerita lamanya. Sudah tu sudahlah. Eh, kau diam boleh tak? Aku sepak muka kau ke sini saja tau. Kau tu pun samalah dengan papa. Amar, Rita ni anak yang suci dengan isteri papa yang kedua. Papa kahwin selepas mama kamu meninggal dunia. Tolonglah, Amar. Tolonglah faham perasaan papa ni. Papa nak saya faham perasaan papa? Hmm? Papa pernah faham ke perasaan arwah mama macam mana? Pernah faham perasaan anak-anak? Tak pernah kan? Habis tu? Kalau dia minta izin dengan kau pun, kau bagi ke papa kahwin lain? Ha? Eh, taklah. So, kau tu berhenti je lah marah-marah macam ni. Maafkan semua orang pun, kau hilang barang diri kau tu. Amat. Eloklah kita sama-sama berdoa supaya mama sejahtera. Kalau kamu duduk ungkit-ungkit macam ni, rohnya tak akan tenang, tenteram. Faham? Sudahlah. Kalau dah salah, ha, macam-macam alasanlah. Salahkan takdir, salahkan itulah, salahkan inilah. Sendiri buat silap, tak payah nak babikan orang lain. Hello, my princess. Morning, Cik Amir. Lisa. Hey. I tengok you ni kan. Makin hari makin cantik. Berseri-seri je muka you. Untung girlfriend you. Sejuk je mata memandang. Saya. Hmm.
Dah ada ke? Dah ada apa, Encik Amir? Janganlah buat tak faham. Boyfriend, adik. Encik Amir, kenapa tanya saya soalan macam tu? Kalau boyfriend tu ramai, but the special one tu belum ada lagi. Oh, so you single? Bagus. Bagus. Oh ya, Cik Amma. Amma ni dia memang suka orang single. Tapi jangan cakap dengan dia yang you ramai kawan lelaki. Nanti dia jealous. Okay? Remember that. Hai. Wah, Cik Riana. Kalau ada anugerah pekerja paling serius kan, saya rasa awaklah yang boleh menang. Kalau ada anugerah pekerja paling happy, awaklah menang. Sebab awak tak pernah fikir pasal kerja dekat dalam ofis ni kan? Nah, tapi ni ada lagi satu anugerah yang orang lain tak boleh lawan. Awak tahu anugerah apa? Tak nak tahu, tak apa. Saya simpan je. Bukannya penting pun kan? Penting. Ini anugerah of the year, awak tahu tak? Okey. Anugerah apa? Kalau awak nak tahu, awak kena keluar lunch dengan saya dulu. Baru saya beritahu. Tak apalah, Encik Amir. Ada banyak lagi kerja lain yang saya kena buat. Please, Riana. Awak bukan pernah keluar lunch dengan saya. Jomlah. Kerja dulu, makanlah ni dulu. Papa duduk je lah. Papa rehat lah. Yelah. Duduk. Ya Allah, Rita. Biarlah makcik Nah yang angkat semuanya tu. Ha, Rita masih kecil lagi. Kalau jatuh nanti kan susah. Minta maaf, Datuk. Saya tak sedar. Saya buat kerja dekat dapur tadi. Dia dah angkat dah. Tak apalah. Senang awak bolehlah pergi sambung kerja awak tu. Anak saya ni sebenarnya seorang yang bersemangat tinggi. Betul kata Datuk. Datuk dapat anak yang bertuah. Pandai ambil hati orang tua. Rajin pula tolong saya tu, Datuk. Biar saya ke dapur dulu ya, Datuk. Baiklah. Papa, jomlah makan. Nanti sejuk tak sedap. Ah, betul tu, Datuk. Makan tengah panas ni dah sejuk ke dah tak sedap? Ya. Ah, saya ke dapur dulu. Papa memang berselera ni nak makan ni. Tapi kita makan sekali. Boleh? Boleh, tapi dengan syarat. Apa syaratnya? Selalunya papa yang suap Rita. Tapi hari ni Rita yang suap papa. Itu mudah memang. Papa suka sangat. Mari suap dengan papa ni. Oh, itu mudah. Okey. Okey. Bismillahirrahmanirrahim. Sila. Kita tukar pula. Sekarang papa suap dengan papa pula, Bismillahirrahmanirrahim. Cakap bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Okey. Buat apa awak menghadap kertas daripada tadi? Ni saya yang handsome bagi kacap bergaya ni depan awak ni. Tak payah buat benda tu semua. Sembang kan saya? Sembang? Ya Allah. Orang sibuk nak prepare untuk meeting sekejap lagi dia ajak sembang. Nak sembang ajak tu Hanif. Hanif, tuan sembang kan dia? Hanif buat apa? Dia sibuk buat kerja apa benda tadi buat tu. Lagipun dengan Hanif, saya tak ada feel. Saya ada feel dengan awak saja. Kita sembang. Buat apa-apa. Ini tak payah buat.
Selamat pagi, Encik Amar. Pagi. Minta tisu ya. Semua dah sampai meeting ke? Semua dah sampai meeting. Dia tengah tunggu Encik Amar dalam bilik meeting. Okey, kalau ada siapa-siapa nak cari saya, cakap dengan dia orang lepas lunch pun saya free. Okey? Baik, Encik. Ini tolong simpankan. Ini tolong buang. Thank you. Tolong dengar sini baik-baik ya. Saya paling pantang sekali bila orang berada dekat dalam bilik meeting banyak sangat bergurau senda dan bermain-main sebab bilik meeting ni bukan tempat untuk bermain dan bukan tempat untuk berfoya-foya. Kalau tak suka cara saya, boleh tolong keluar daripada bilik ni. Pernah dengar nama company MRG? Sekarang ni kita dah labur duit dekat company tu dan company tu mengalami kerugian yang agak besar. Kita yang kena tanggung kerugian tu. Jadi ada siapa-siapa yang boleh bagi saya idea macam mana kita nak settlekan masalah ni? Awak yakin ke dengan cara macam tu kita boleh settlekan masalah kita tu? Apa garanti yang awak boleh bagi dekat saya? Saya memang tak boleh jamin 100% dengan cadangan saya tu. Tapi dalam keadaan sekarang, sekurang-kurangnya kita mencuba. Lagipun apa yang saya cadangkan, tak ada risiko yang tinggi yang boleh menyebabkan kerugian lain pada syarikat. Setuju? Saya setuju. Encik Amar, saya rasa kita kena guna pakai rancangan Cik Liana ni. Sebab dalam bisnes, kita kena berani ambil risiko. Tak ada bisnes kat dunia ni, tak ada risiko je, Mah. Mah, dalam bisnes, kita kena berani ambil risiko. Tapi dengan beli company yang ada bankrupt macam tu, memang bagus idea tu. Bagus. Cik Amar, Cik Amir, sekarang ni bukan masanya untuk tegang urat. Saya rasa lebih baik kita tumpukan perhatian macam mana nak kembalikan balik kepercayaan klien-klien kita pada syarikat kita. Saya kecewa dengan cara kerja awak sekarang ni, Rena. Sebab tu saya tak boleh nak terima idea awak bulat-bulat. Elisa. Awak sebagai PA yang bagus, awak sepatutnya nasihat Datuk supaya fikir dulu sebelum beli syarikat tu. Encik Amar, saya ada buatkan kopi khas untuk Encik Amar. Saya tahu Encik Amar mesti haus, kan? Kenapa satu je? Yang lain mana? Minta tolong buatkan lagi tiga. Terima kasih. Sama-sama. So sekarang ni awak dah faham dah? Rombokkan dia air, untuk senangkan hati dia. Ha? Tak pasal-pasal aku kena buat untuk semua orang pula. Aku ni apa? Ha? Waiter ke? Untuk Cik Amir tu tak apalah. Nak buat untuk Anif dengan Riana. Lampau-lampau lah. Ha? Sakit pula hati kita. Hausnya. Ada orang buat air lah. Dah siap dah. Kalau kau nak cepat sangat, kau buat sendiri. Kau ingat aku kuli kau ke? Sebab aku tahu kau bukan kuli aku lah. Aku datang nak buat air sendiri ni. Kau tu kuli Cik Amar je. Excuse me, aku bukan kuli dia tahu. Oh, bukan kuli. Habis kalau bukan kuli, apa? Toilet jap. Cadangan Riana tadi? Kenapa? Bagi akulah kan.
cadangan Riana itu adalah salah satu jalan penyelesaian yang paling mudah dan praktikal untuk kita usahakan. Tapi itu pendapat aku jelah. Kalau kau ada inisiatif yang lebih bagus, aku ikut je. Kau ni Anif, kau jangan percaya sangat dengan perempuan tu. Kalau betul dia nak tolong syarikat kita, sepatutnya dia dah halang Datuk supaya jangan beli syarikat tu. Sekarang ni company kita dah rugi dekat 3.5 bilion. Kau ni tak baik, Ma. Selalu buat sangka kat Rana tu. Takkan semua keputusan Datuk yang tanya dia. Dia tak tahu apa-apa masa syarikat tu, betul tak? Yang kau backup sangat dia tu kenapa? Ha? Kau boleh tak tolong jangan sebut nama dia? Aku dah naik semak dengan nama dia. Ha, aku tahu. Kau sebenarnya cemburu dengan si Rana tu kan? Ha? Bukan main rapat lagi dengan Amir, boleh bergurau senda. Tapi dengan kau, dia tak macam tu kan? Aku jealous. Eh, kau ingat aku hadap sangat ke dengan perempuan macam tu? Apa kurang Irana tu? Cantik-cantik. Bijak, penyabar, hormat orang tua. Ciri-ciri tu kira package apa? Apa yang tak cukup? Tak, kalau kau nak sangat dia, kenapa kau tak masuk Minang dia, kahwin dia terus dengan dia? Kan senang. Alah, aku ni manalah sepadan dengan Irana tu. Tapi kan, aku rasa kalau aku kahwin dengan dia, kau mesti buat aku macam musuh juga kan? Ha? Kau boleh tak tolong sembang pasal kerja sebab kita kat dalam bilik meeting ni? Hmm? Cik Riana, aku buatkan air untuk Cik Amar bukannya bermaksud aku ni kuli dia. Tapi sebagai penolong je. Alah, kau pun tahu kan dia kan tengah stres dengan masalah syarikat kita ni. So, aku nak berada di sisi dia untuk bagi sokongan dekat dia. Kau senyum kenapa? Buat lawak? Tak adalah. Baguslah. Cik Amar pun selalu puji kau. Untunglah jadi pekerja kesayangan. For your information, aku bukannya sekadar pekerja terbaik dia. Kau jangan terkejut kalau suatu hari nanti aku akan jadi girlfriend Cik Amar. Sanggup ke kalau dating dekat ofis dia 24 jam? Tak apa, tak kisah. Tak semua lelaki suka pada perempuan yang ada kejaya dan pangkat je tau. Lelaki ni sebenarnya lebih tertarik dengan perempuan yang pandai jaga penampilan, pandai ambil hati, pandai jaga diorang. Macam akulah. Kenapa Putri William yang kacak bergaya kaya raya kahwin dengan Kat? Padahal Kat tu sebenarnya rakyat biasa je. Sebab kecantikan mengatasi segala-galanya. Okey. Oh. Well, well, Wes. Saya suka konsep awak tu. Jauh kan fikiran awak? Sampai awak nak samakan Cik Amar dengan Putri William. Bagus. Nice. Okey, kalau Cik Amar Putri William. Saya... Putri Harry? Yes, Putra Harry. Whatever lah. Sayalah Putra Harry. Whatever. Okey, kalau saya Putra Harry, sayang, adakah awak Kate Middleton? Ni yang geram ni. Saya Putra Harry tau. Cik Emma tu Putra William. Awak lagi suka Putra William daripada Putra Harry. Sekarang ni awak buat pilihan. Awak nak pilih mana? Putra Harry atau Putra William tu? Saya ni bukan Kate Middleton lah. Saya ni kek coklat kukus je. Kek coklat kukus? Eh, Kate Middleton, tunggulah Abang Harry. Dah siap. Rita dah tahu ke kek dah siap? Eh, tak tahulah. Dia kan merajuk. Kita tak bagi dia tolong buat sama-sama tadi. Oh, tak apalah. Nanti dia tengok kek ni cantik. Hilanglah wajuk dia tu. Iyalah tu. Ni, Cina. Saya nak masuk dalam jap, Datuk jumpa saya. Yalah.
Cik. Eh? Kejap lagi pun Mak Senah masuk ke dalam ni. Ada kerja lagi. Susana, bukannya I tak nak ajak you keluar. Tapi you yang busy memanjangkan, so I tak nak kacau you. Laki macam you ni memang mulut manis. Semua perempuan pun boleh cair dekat laki macam you ni, tahu tak? Apa you cakap ni? Kita kan kawan. So apa salahnya I nak berkawan? Kawan? Ha? Apa handbag yang you bagi kat I ni apa? Untung semua kawan-kawan you kan? Ha? Semua dapat hadiah. Eh perempuan, gelang yang kau dapat ni, aku pun pernah dapat lah. Nahlah ambil. I nak balik. Eh, Zarina. Zarina, wait. I can explain, Zarina. Eh, Susana. You bagi balik beg I. You cakap I tipu, kan? You bagi balik. Eh, apa salah you nak ambil balik pula? You dah bagi ke I? Bulut siku, tahu tak? Eh, belahlah, Amir. Tak selera I nak makan kat sini. I tak ajak you makan pun lah. Walaupun mesyuarat dah dijalankan daripada pagi tadi, tapi masih belum ada kata putus yang dibuat, Datuk. Sebab Cik Amar rasa masih ada inisiatif lain lagi yang boleh diambil. Kenapa Amar masih belum buat keputusan? Mungkin dia rasa dia ada cara yang lebih baik, Datuk. Yalah, dalam keadaan macam ni pun dia masih ragu-ragu lagi dengan cadangan yang awak kemukakan. Cik Amar tu tak percayakan saya, Datuk. Lebih-lebih lagi banyak rahsia Datuk yang saya tahu, dia tak tahu. Dia dah tahu semuanya ke? Oh, tak. Maksud saya yang pasal Rita tu. Dia memang marah betul dengan saya. Dia siap warning saya lagi. Jangan rahsiakan apa-apa daripada dia, terutamanya tentang keluarga Datuk. Itulah pasalnya saya tak boleh nak harapkan dia. Dendam dia kat saya masih tebal. Tak tahu apa saya nak buat dengan dia, Amar ni. Sabarlah, Datuk. Adalah tu. Tiba masanya nanti dia berubah. Awak tak boleh ubah dia. Eh, awak pula saya, Datuk. Dia kan selalu buli-buli awak. Datuk, saya nak minta diri keluar sekejap. Okey. Kenapa tak makan kek tu? Tak nak. Tadi Kak Liana tak bagi kita buat sama-sama. Alah, janganlah merajuk. Bukannya Kak Liana tak nak bagi Rita tolong Kak Liana. Tapi budak kecil mana boleh buat kek? Budak-budak pun tak boleh tolong ke? Mana boleh? Nanti comot nanti. Ha, macam mana? Jangan merajuk, okey? Kek coklat tu kek favorite siapa? Favorite Rita dengan favorite Papa. Ha, nak tak? Nak. Jom, try, jom. Jom, best tau. Kak Riana buat ni. Rita. Kau ni memang tak reti nak hormat orang tua ke apa? Kalau nak makan kek tu, pergilah ajak Papa dengan Cik Nas sekali makan. Pergi. Makan kek coklat. Nantilah dulu ya. Papa kenyang ni. Alah, Papa kan suka kek coklat. Memang Papa suka sangat kek coklat. Abang-abang pun suka kek coklat juga. Ya ke? Suka dia suka. Rita. Rita nak tak dengar cerita Papa pasal Abang Amar dengan Abang Amir masa dia kecil-kecil? Duduk. Dalam tengah, duduk.
awak ni tak boleh ke cakap elok-elok dengan Rita tu? Dia kan budak lagi. Budak tu nak kena ajar sikit. Birthday siapa ni? Birthday saya lah. Dia siapa lagi? Macam mana saya tak tahu pula? Kenapa awak kena tahu? Awak boyfriend saya ke? Kalau awak boyfriend saya, lainlah kan. Kita berbeza macam langit dengan bumi. Kalau kita sukakan sesuatu tu, kita kena cepat tahu. Sebab kalau kita lambat, nanti orang lain ambil dulu. Awak cakap pasal apa ni? Saya cakap pasal kek ni lah. Cakap pasal apa lagi? Eh, mana dia orang ni cakap favorit sangat kek coklat. Saya pun favorit kek coklat ni. Ya ke? Kenapa saya tak tahu? Kalau saya tahu, saya buatkan kek besar sikit. Perlu ke saya bagi tahu? Awak ke friend saya? Saya nak kena bagi tahu semua. Kalau saya girlfriend awak, tak adalah perangai saya macam ni. Eh, nanti lah dulu. You ni kabut ke saja buat kabut sebenarnya? Sorry. Yelah, awak tu. Tunggulah diorang makan sekali. Kalau makan sekali, baca doa barulah berkat ni tak awak gelojo. Macam mana nak jadi papa budak macam ni? Tolong lap sikit tangan ni. Ish, ngarutlah. Tapi kenapa aku puas bila tengok Amir jealous tadi? Okey, Datuk. Saya minta diri dululah. Datuk, jangan lupa makubat, ya? InsyaAllah. Oh, ya. Terima kasih banyak-banyak kerana sudi buat kek favorit kami tu, ya? Tak apa. So, lepas ni saya nak awak buat kek favorit saya pula. Datuk, Encik Amar dengan Rita, kek favorit dia orang sama. Kenapa awak aje yang lain? Ya, saya ni kan special sikit. Saya nak rasa kek favorit saya tu daripada air tangan awak. Yelah-yelah. Nanti saya buat cheesecake pula, okey? Eh, Riana, awak tahu kek favorit saya? Oh my, Riana. Eh, mengada-ngada pula. Rita, Kak Riana nak balik dulu. Nanti Rita lepas ni basuh kaki, gosok gigi, lepas tu pergi tidur cepat-cepat. Besok pagi nak pergi sekolah, kan? Baik, Kak Riana. Okey, bye. Kak Riana, sini jap. Hey. Eh, kalau macam tu saya nak cakap. Hanya di kau yang di jiwaku. Awak ni ada je ke nak usik orang? Apa? Orang perempuan memang macam tu. Kalau orang pandang muka dia, dia automatik akan pegang-pegang muka dia. Saya takut sangat muka tu kena bawa lagi. Tak ada. Mana ada? Saya tak pegang. Tadi dah awak pegang muka, kan? Tadi tu muka saya gatal. Itulah saya cakap dengan awak. Jangan bagi budak kecil tu cium muka awak. Kena kata gatal. Lainlah bagi saya. Biar saya cium muka awak. Dengan budak kecil pun jealous. Mestilah. Saya haramkan sesiapa bunuh awak. Baik laki, baik perempuan. Melainkan saya. Macamlah kita ni isteri dia. Dahlah,
Bye. Ami. Cuba awak rasakan suasana yang romantik ni. Kutuliskan lagu ini untukmu agar kau mengerti perasaanku. Ku pandang potretmu, ku baca suratmu. Ami, kenapa pula awak kasih saya gelang ni? Suka. Sebenarnya saya tak apa-apa suka sangat pakai aksesori. Gelang ke rantai ke kurang sikit. Dah tak tahu jalan balik ke? Malam-malam macam ni gelak-gelak. Tak reti nak respect orang nak tidur. Riana memang nak balik. Tapi aku yang tahan dia. Kenapa? Eloklah tu lelaki dengan perempuan berdua-duaan sembang-sembang. Yalah, mula-mula sembang. Lepas tu happy ending. Bukan aku tak biasa dengan perangai kau tu. Amir, saya balik dululah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Masa pula Ria suka pakai gelang. Kenapa beli tak bagi tahu mak? Orang kasihlah mak. Siapa yang kasih? Perempuan ke lelaki? Ria, zaman sekarang ni jaga-jaga. Apa orang bagi jangan nak ambil. Mana tahu ha kena buat minyak dagu ke, minyak dahi ke, anak kena pukau ke? Mak, kalau orang yang bagi ni Ria tak kenal, dia tak ambil tahu. Dia kenal lah. Siapa yang kasih? Amir anak Dato' Rahman. Bukan yang suka marah-marah tu ke? Bukanlah, Mak. Tu Encik Amar abang dia. Amir ni adik dia gila-gila sikit. Jangan-jangan dia ada hati kat Ria sebab tu dia bagi gelang ni. Tak adalah, Mak. Amir ni memang perangai dia macam buaya-buaya sikitlah. Tapi dia muda 2 tahun daripada Ria. So, Ria anggap dia macam adik-adik je. Sekarang ni orang dah tak kisah pasal umur lagi. Yang pentingnya tu hati tu dah suka. Mak ni cakap bunyi lain macam je. Takut pula Ria. Bye. Siapa yang bagi? Cantik eh? Cantik kan? Adalah seseorang yang istimewa bagi. Kau. Bye. Selamat pagi. Hai, apalah special sangat si Amir tu. Dia tak tahu si Amir tu buat stok je. Sebab tu dia ngayat macam tu. Nama pun bad boy kan? Penting sangat ke benda-benda remeh macam tu? Buat masa aku je nak fikir. Gelang cantiklah. Ada belian pula tu. Berapa harga dia? Mama, ni senarai tender yang baru keluar semalam. Yang ni pun okey juga. Seperti yang tadi juga. Apa pula ni? Kau nak buka bisnes gelang ke apa? Kau kalau lain kali masuk bilik aku, kau bagi salam dulu boleh tak? Ni senarai yang kau nak itu. Lisa dah lunch dah?
Tak, saya tak keluar lunch. Saya nak ambil balik kertas yang saya bagi Wati tadi. Oh, tak apa, tinggal je. Saya belanja makan. Jom. Cik Amar, betul ke Cik Amar nak belanja saya? Kenapa muka saya nampak bergurau ke? Saya tunggu kat lobi ya. Baru nak keluar lunch? Kalau setakat datang sini nak tanya dah lunch ke belum, baik tak masuk ofis. Aku pergi jumpa klien lah tadi. Klien ke klien? Lena, jom. Eh, apa ni? Kita pergi lunch lah. Ada benda saya nak cerita ni. Saya tak boleh lah. Saya ada banyak kerja. Dan benda lagi penting ini antara hidup dan mati. No. Alah, kerja ni bila awak boleh buat? Sekarang ni kan waktu lunch. Jomlah kita makan. Oh, ataupun awak nak saya dukung awak. Boleh? Eh, apa ni? Janganlah. Eh, hello, hello. Kau ni datang buat-buat kecoh ni kenapa? Ha? Kalau dia tak nak keluar makan dengan kau, kenapa kau nak paksa? Eh. Sekarang ni waktu lunch kan? So, aku keluar makan dengan dia. Aku tak boleh. Aku tak kata tak boleh pun dah dia tak nak. Kau nak paksa buat apa? Jom, jom. Eh, apa masalah kau ni? Kau sengaja tak nak bagi dia keluar lunch. Kau suka beli dia? Dah, jom sayang. Kita pergi keluar makan. Tak sengaja itu. Cik Amar, bagi jelah saya keluar makan sekejap. Sekejap je. Nanti saya janji saya habiskan kerja Cik Amar tu. Eh? Sekejap je. Eh, kau lepaskan tangan ni. Sakit tangan aku. Yang di jiwaku.